Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Li ridhoillahi taala wa li syafaati rasulillah wa li karamati auliyaillah wa li ma'unati ulama'illah wa nakhussu khususan ila ma'alihi hadzal kitab wa jami'i masyayikhina wa li man kunna alaina syai'unillahi lahumul fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم أيها الولد Kam min layalin ahyaitaha bidikraril ilmi wa mutala'atil kutubi. Kam iku pirang-pirang min layalin utawi pira-pira wengi ahyaitah murid-muripi sira ha ing layalin bidikraril ilmi kalawan bolan-baleni ilmu wa mutala'atil kutubih tekesi mutala'ah piro-piro kitab wa harramtah lan ngaramaki siro yakni menahan ala nafsikah ingatasi awak dewini siro annaumah ing turu annaumah ing turu la a'lamu orang huruf sopo insun ma otawi opo kana iku ono opo ma ma otawi opo kana iku ono opo ma alba isah iku kang gelemaki fihi ing dalem tikrorin ilmi. Ingkanah lamun ono opo ba'is nailah gharadid dunya win nailah gharadid dunya iku krono merkoleh bondo dunya yakni tujuan dunia wajad bahutomiha lan narik bondo dunya wa tahsila manasibiha lan ngasilake derajati dunya wal mubahatah lan unggul-unggulan wal mubahatah lan unggul-unggulan alal akroni ing atasi pira-pira kanca alal akroni ing atasi pira-pira kanca wal amsali takkesi pira-pira kepadan fawailun moko utawi kerusaan ing dalem dunya fawailun moko utawi kerusaan ing dalem dunya lakah iku tetep kedhe sira summa wailun nuli utawi kerusaan ing dalem akhirat lakah iku tetep kedhe sira. Wa in kana qasduka fi ihya syari'atin nabi sallallahu alaihi wasallam wa in kana lamun ono qasduka opo sejone sira fihi ilm tikror tikroril ilmi wa mutala'atil kutub ihya syari'atin nabi iku murid-muripake syari'atin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tahdhibi ahlaki kahlan bersihake pira-pira ahlaki sira wa kasri nafsi lan mecah hawa nafsu atau memerangi hawa nafsu al-ammarati kang akeh merintai
Al amma rotikan akeh merintai bisu ikalawan keoluan keelean. Fatuba moko otawi bejo temenan. Fatuba moko otawi bejo temenan. Laka ikut tep ketui siro. Yani bejo temenan ing dalam dunia. Thumma tuba nuli otawi bejo temenan ing dalam akhirat. Laka ikut tetep ketui siro. Walakot sodokoh lan teman-teman beneraki man lan teman-teman bener man sopo wong kolah kandau sopo man syahrul uyuni ligayri wajhika do'imun wabuka uhun naligayri fakbika bajalu syahrul uyuni otawi melek melai piro-piro moto piro-piro meripat ligai liwat jika krono nyukweh lione ridone panjenengan do ikun iku kesio-sio do ikun iku kesio-sio wabuka unnah otawi nangisi uyun ligairi fakdika krono kesepen rahmati panjenengan batilun iku batal atau sia-sia. Bismillahirrahmanirrahim. Nasihat dari Imam Al-Ghazali. Berapa banyak engkau menghidupkan malam dengan cara mengulang-ulang sebuah ilmu mutalaah kitab sampai-sampai engkau menahan ngantuk terus tiap malam mutalaah terus. Tapi la'alamu makan al-ba'ith fihi, tapi saya enggak tahu tujuannya itu apa yang bisa menyebabkan kuat untuk melaksanakan mutalaah dan sampai bisa menahan tidur, tujuannya apa saya enggak tahu. Dawuhnya Imam Al-Ghazali. Tapi in kana nailah waradid dunya wa jadbahu tamiha wa tahsilah manasibih, apabila tujuan dari mutalaah ilmu tikrar ilmi sampai lemburan, tapi kalau tujuannya hanya untuk tujuan dunia, tujuan numpuk-numpuk dunia, mutalaah karena mau ikut lomba, tujuannya bukan lillahi ta'ala tapi karena ikut lomba supaya menang. Kalau menang nanti bisa masyhur, bisa terkenal, atau nanti kalau menang bisa mendapatkan hadiah yang banyak dan juga bisa mendapatkan posisi yang tinggi, derajat yang tinggi, dimuliakan oleh orang. Atau wal mubahat alatron, kalau tujuannya cuma unggul-unggulan, debat-debatan, menang-menangan, debat-debatan, fawairun laka summa wairun laka, maka bagimu adalah sebuah kecelakaan. Jadi kalau mencari ilmu mutalaah, giat belajar, tapi tujuannya kalau dunia, maka hanya kecelakaan yang kau dapat. Kerusakan yang kau dapat, tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti. Begitu juga di dunia. Tapi wa in kana maqsuduka fi ihya' syari'atin nabi, apabila tujuannya belajar ilmu, belajar sampai malam, menahan tidur, tujuannya kalau menghidupkan syariat nabi atau membersihkan akhlak-akhlak yang jelek, hati-hati yang kotor, hasud, belajar ilmu, tujuannya apa? Supaya bisa menghilangkan
sifat-sifat jelek yang ada dalam diri kita, begitu juga tujuannya untuk menahan hawa nafsu, yang mana nafsu idan nafsal amaratun bisu, yang mana nafsu maunya sangat mengajak kita pada kejelekan-kejelekan. Kalau memang tujuannya seperti itu, fatuba laka summa tuba laka, maka keberuntungan bagi kalian semua. Kalau tujuan mencari ilmu adalah untuk menghilangkan kebodohan kita, menghilangkan sifat-sifat yang jelek yang ada pada diri kita, begitu juga tujuannya kalau mencari ilmu adalah untuk menahan nafsu dari hal-hal yang tidak baik, maka keberuntungan bagi kita baik di dunia atau di akhirat. Kebalikannya, tapi kalau tujuannya dari belajar ilmu, mutolaah sampai lembur-lembur sampai tidak tidur, tujuannya kalau adalah dunia, maka perusahaan yang akan kita dapat baik di dunia atau di akhirat. Jadi ada sebuah syair orang yang tidak tidur malam tapi tujuannya bukan karena mencari ridho Allah, maka hal itu tersia-sia, tidak mendapatkan apa-apa. Wa buka'uhunna, begitu juga nangisnya, nangisnya mata tapi bukan karena hilangnya rahmat dari Allah, maka itu akan juga tersia-sia. Ayyuhal walad is uripi siro ma ing porporo sitakan kerso sopo siro fa innaka moko saktuhuni siro mayitun iku mayit wa ahbib lan temeno siro man ing wong sitah kang kerso sopo siro fa innaka korono saktuhuni siro mufarikuhu iku bakal misai ing man wa'mal lan ngamalo siro ma ing amal sitahkan kerso soko siro fa'innakah moko saktuhuni siro madziyun iku bakal bin wales bihi kelawan ma bihi kelawan is hiduplah terserah padamu, mau hidup dalam keadaan seperti apa, mau foya-foya dalam dunia, mau zuhud, mau belajar, mau tidak belajar, mau berfoya-foya, silahkan. Fa innaka mayyit, ya nyatanya engkau bakalan mati. Wa ahbib ma syi'tah, senanganlah sesuatu, baik cinta dunia, cinta sama wanita, cinta sama pangkat, semuanya silahkan. Yang pasti fa'innaka mufarikuh, yang pasti kalian akan terpisah darinya, terpisah dari apa yang kita cinta. Wa'mal, amallah, beramallah sekehendakmu, terserah mau berbuat jelek, mau berbuat baik, mau memperbanyak ibadah, mau membaca, memperbanyak durhaka pada Allah, terserah. Yang pasti fa'innaka madziyun bih, yang pasti kalian akan dibalas. Wa innama tujzauna ma kuntum ta'malun, kalian pasti akan dibalas dengan apa yang kalian lakukan. Apabila yang dilakukan baik, maka balasannya pasti baik. Apabila amalnya jelek, pasti balasannya juga jelek, sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Wa innama tujzauna ma kuntum ta'malun, silahkan amalkan, lakukan apa saja sekuat mungkin, yang pasti kalian akan, kita-kita ini akan mendapatkan balasan dari apa yang kita lakukan. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana mas'ula, seluruh badan kita, pendengaran, hati, mata, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban dan akan dibalas dengan apa yang dilakukan. Ayyuhal walad, ayyu syai'in otawi
endi-endi suwi-suwi hasilun iku ngasilaki hasilun iku hasil laka kedui siro min tahsil ilmil kalam bayani sangking ngasilaki ilmu tauhid wal hilafi lan hilaf ya nifiki wat tibbi lan kedokteran wat dawawi lan sejarah wal as'ari lan piro-piro syair wal nujumi lan piro-piro bintang wal arudi lan piro-piro dagangan wal nahwi lan ilmu nahu wat tasrifi lan ilmu tasrif ghairu tajri il umri hale sa'liyani nyaki umur. Bihila fidil jelali kalawan nyulayani perintai zatkan aku. Ini satu ningsun ra'aitu iku ningali soko ingsun fi Injil Isa ing dalem kitab Injil Isa alaihi salatu wassalam qala dawu soko Isa min sa'ati ayyudha saking mongso yen to den silihaki al mayyit sopo mayyit alal jinazati ing atasi pantuso alal jinazati ing atasi pantuso kalau dibaca kasrah jinazah berarti keranda tapi kalau dibaca jenazah itu mayitnya. Ila ayu doa hingga den denehaki den selehaki sopo jenazah yani mayit hingga den selehaki opo mayit ala safiril kubri ing atasi pinggiran kubur yes Allah bakal takon Allah sopo Allah bi azamatihi kalawan sifat agungnya Allah min husaking mayit arba'ina su'alan ing 40 apa nih pitakon awaluhu utawi kawitane arba'ina su'alan yaqul dawu sapa Allah abdi hi hamba insun hi kaula insun tohertah bersihaki siro tohertah bersihaki siro mandorol holki ing gon paningali makhluk sinah ing dalam pirang-pirang tahun wama tohertah lan orah bersihaki siro mandori ing gon paningali sun saatan ing dalam sa'mongso wakulla yaumin lan ing dalam saben-saben dina nanduru ningali sapa ingsun ningali sapa ingsun fi qalbika ing dalem ati sira yaqulu dawu sapa Allah ma tasna'u ma ing apa tasna'u gawe sira liwiri krana ingsun wa anta hale utawi sira mahfufun iku den kepung bi khairi kelawan kebagusan ingsun atau nikmat ingsun ana anta onoto ora anta utawi sira asommu iku tuli atau budek la tasma'u tegesi orah krumu sapa sira
di Imam Al-Ghazali berwasiat bahwa Imam Al-Ghazali berwasiat pada kita semua bahwa apa yang kita capai, apa yang kita hasilkan setiap hari belajar, belajar ilmu tauhid, fikih, kedokteran, sejarah, semuanya kecuali semuanya itu adalah menyia-nyiakan umur. Lemburan malam, berdebat, cari takbir, hafalan semacam-macam, semuanya yang pasti yang ada hanya menyia-nyiakan umur. Kecuali semuanya itu bihla fidil jalali, yakni kecuali semuanya itu mengharap-harap keriduan dari Allah. Di dalam Injilnya Isa, di kitab Injil disebutkan suatu saat ketika mayit sudah dimasukkan ke dalam keranda sampai dia diletakkan di pinggir kubur, maka Allah akan menanyakan, bertanya sampai 40 pertanyaan. Pertanyaan pertama ialah, abdi tahharta min dharril khalqi sinin, engkau membersihkan diri dari pandangan manusia. Setiap hari kita mandi, kotor sedikit ganti baju, sedikit-sedikit mandi, mau ke pasar ya mandi lagi, berhias terus di hadapan manusia, takut dipandang jelek, takut dipandang jorok, takut dipandang ya jorok. Wa ma tahharta min dharri sa'atan, sedangkan engkau tidak membersihkan diri dari penglihatanku. Sedangkan Allah Maha melihat kita setiap waktu. Sedangkan kita-kita ini sibuk dengan membersihkan diri dari pandangan manusia. Sedangkan kita juga tidak sibuk membersihkan diri dari pandangan Allah. Sedangkan Allah Maha melihat kita setiap hari. Apa-apa dosa kita lakukan, kalau ada orang mungkin kita akan malu, tapi ketika tidak ada orang kita melakukan dengan biasa-biasa saja. Sedangkan Allah Maha mengetahui. Jadi hasilnya ketukar, mayoritas manusia itu banyak tertipu di sini. Kalau di hadapan orang menampakkan seolah-olah ingin kita orang baik, bersih-bersih badan, mandi, bersolek, berdandan, supaya dilihat manusia, supaya dilihat oleh makhluk Allah kita sebagai orang yang bersihan, orang yang tidak jorok, segala macam. Sedangkan kita tidak memikir ketika di hadapan Allah bagaimana. Mau ke pasar menggunakan pakaian bagus, tapi kalau kita menghadap pada Allah menggunakan pakaian yang jelek. Mau ketemu ceweknya menggunakan harum-haruman, tapi kalau mau menghadap pada Allah sholat tidak menggunakan harum-haruman. Mau bertemu ceweknya menggunakan pakaian yang bagus, serba mewah, mau ketemu mertua atau siapa saja, tapi kalau ketemu Allah menghadap pada Allah menggunakan apa adanya. Sedangkan Allah wa kullu yawmin nadhur fi qalbik, sedangkan Allah itu melihat dalam hati kita. Innallaha la yadhuru ila ahsanikum wala ila suwarikum, ya memang Allah tidak melihat pada jasad dan rupa kita, tapi Allah melihat apa yang ada dalam hati kita. Kita melakukan hal-hal sifat-sifat yang jelek, dengki, ghibah,
namimah, apa saja yang dilakukan oleh api tanpa dibersihkan dianggap biasa-biasa saja, sedangkan itu yang harus kita bersihkan. Belajar ilmu, kita belajar ilmu ini tujuannya untuk menghilangkan sifat-sifat itu, tapi ternyata kita tidak menghiraukan hal-hal seperti itu, yang mana hal itu dilihat oleh Allah setiap hari, setiap waktu. Sedangkan kita hanya disibukkan dengan pandangan manusia, kita tidak menyibukkan dengan pandangan Allah. Pandangan manusia hanya sebatas zahir saja. Kita seolah-olah orang baik, kita seolah-olah orang yang resian, kita seolah-olah orang yang loman, kita seolah-olah orang yang ini, yang sebagainya. Sedangkan kita tidak berusaha untuk membersihkan batin kita yang sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam ilmu tasawuf. Kita malu pada manusia, sedangkan kita tidak malu pada Allah. Malu pada pandangan zahir, tapi kita tidak malu menggunakan pandangan batin. Ma tasna'u li ghairi wa anta mahfufun bi ghairi. Apa yang kau lakukan untuk selainku, sedangkan engkau hidup dengan kemalahan-kemalahanku, sedangkan kau hidup dengan kebaikan-kebaikanku, kata Allah. Kita sibuk melakukan beramal-amal untuk selain Allah, sedangkan kita hidupnya semuanya dapat anugerah dari Allah. Rezeki ya dari Allah, semuanya dari Allah. Tapi ternyata kita tidak sibuk dengan menghadap pada Allah, tapi kita sibuk dengan menghadap pada selain Allah. Ama anta asomu la tasmau. Apakah engkau itu budek, tuli atau tidak mendengar, kata Allah seperti itu. Ketika kita sudah dimasukkan kubur, maka pertanyaan-pertanyaan lagi. Itu masih satu pertanyaan, kita sudah tidak bisa menjawab. Apalagi masih sisa 39 pertanyaan. Mumpung kita masih ada di atas bumi, kita berusaha untuk memperbaiki apa yang ada dalam hati kita, memperbaiki supaya kita dipandang oleh Allah. Ini termasuk orang yang baik. Mudah-mudahan kita semua disibukkan dengan suatu yang bisa menyembuhkan pandangan Allah, adalah pandangan rahmat pada kita, bukan pandangan murka. Mudah-mudahan kita tidak terlalu sibuk dengan pandangan-pandangan makhluk Allah, yang mana pandangan-pandangan tersebut tidak ada faedahnya. Amin Allahumma. Ayyuhal walad, al-ilmu utawi ilmu bila amalin kalawan tanpa amal, jununun iku koyo wong edan. Ilmu tanpa amal diibaratkan orang yang gendut. Kita sibuk-sibuk mencari ilmu, lembur-lembur ngapalkan sampai tidur, tapi ternyata ketika kita dapat, ternyata kita tidak mengamalkan. Jelas pasti seperti orang gila, berusaha sudah sekuat mungkin sampai menghabiskan umur, tapi ketika dapat malah tidak diamalkan. Ini sama Imam Al-Ghazali, orang-orang yang mempunyai ilmu, mencari ilmu sampai menghabiskan waktu yang lama, tapi nyatanya ketika sudah dapat malah tidak diamalkan, diibaratkan orang yang wal amalu lan utawi amal bi ghairi ilmin kalawan tanpa ilmu la yakunu iku ora sah apa amal, yakni ora ada ditemu, yakni ora sah. Sedangkan amal tanpa ilmu maka tidak akan sah, sebagaimana yang disebutkan dalam zubat bahwa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang
mengamalkan sebuah amal tapi tanpa ilmu, maka amalnya mardudatun, ditolak, la tuqbal. Seperti puasa, melakukan puasa tapi enggak tahu ilmunya puasa, yang mana ilmunya puasa adalah niatnya harus diniati pada malam hari, yakni sebelum imsak. Nah, ternyata dia tidak amal, otomatis puasanya tidak akan sah. Atau melakukan sholat, melakukan sholat ternyata dari tempat atau baju najis, ya enggak sah. Atau dia melakukan wudhu sebagaimana yang terjadi pada muda-mudi sekarang, yang perempuan-perempuan banyak menggunakan pewarna kuku, yang mana hal itu bisa menyebabkan tidak masuknya air pada anggota badan. Nah, mereka biasa wudhu, jadi mengerjakan sebuah amal tapi dia tidak tahu cara ilmunya, tidak tahu ilmunya, maka wudhunya tidak sah. Ketidaksahnya di mana? Karena airnya tidak masuk pada anggota badan. Dia tidak merasa bahwa wudhunya tidak masuk pada kuku karena ada pewarna kuku. Jadi benar, wal amal bi ghairi ilmin la yakunu, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amal gimana pun tapi kalau tidak tahu ilmunya, mayoritas amalnya akan sia-sia, ini tidak sah. Banyak orang sholat tapi ilmunya sholat tidak tahu, yang seharusnya tumakninah malah tidak tumakninah karena tidak tahu ilmunya. Setiap hari sholat mereka tidak merasa kalau amalnya, yaitu sholatnya itu batal. Kebatalannya dikarenakan tidak melakukan tumakninah. Karena apa? Ilmunya tidak tahu. Banyak orang tahu tentang zakat, baik itu zakatul fitri atau zakatul mal atau yang lain, tapi kenyataannya jika mereka sudah berhasil dalam perdagangan, mereka malah tidak mau mengamalkan ilmunya, yakni mengeluarkan zakatul mal. Jadi al amalu bila amalin junub, ilmu tanpa pengamalan seperti orang gila. Al ilmu bila amalin, ilmu tanpa amal bagaikan pohon yang tak berbuah, jadi sia-sia. Belajarnya sudah menghabiskan waktu sampai tahan kantuk lembur-lembur, tapi tidak diamalkan, rugi sendiri. Wa'lam hubrun siro annal ilmah ing sa'tuni ilmu layuk iduh iku orang ngeduhaki opo ilmu kah ing siro al-yawmah ing dilun saiki anil ma'asi sangking piro-piro maksiat, anil ma'asi sangking piro-piro maksiat. Walayak minuhlan orang dorong opo ilmu kah ing siro alat to'ati ingatasi ngalakoni to'at. Walayum idah lan orang bakalan ngeduhaki opo ilmu gadan ing dalam sisuk annari jahannam saking neraka jahannam. Wa idza lam ta'mal yaum lan ing dalam tatkalane ora ngamal sira al yauma ing dalam saiki, wa lam tudarik lan ora nyusuli atau memperbaiki sira al ayyama ing dalam ing pira-pira dino al madiyah kang kelewat. Takulu moko ngucap sopo siro, moko bakal ngucap sopo siro, wadan indem sisuk yauman kiamat indem kino kiamat
farji'na na'mal salihan. Ing lawat ing lafat farji'na na'mal salihan. Farji'na moko baliatenno panjenengan Gusti na ing insun na'mal moko bakal ngamal sapa kita salih ing perkara baik ing amal saleh. Kata orang-orang yang sudah menyesal di hari kiamat. Ini dijelaskan dalam surat As-Sajdah. Walau tara idzal mujrimuna nakisu rusuhum inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Jadi ketika dirinya tidak mengamalkan amalan-amalan baik, ternyata sampai mati. Ketika mati mereka minta dikembalikan ke dunia. Minta dikembalikan ke dunia na'mal salihan, maka kami akan melaksanakan melakukan amalan-amalan soleh. Maka saya akan ibadah dengan bersungguh-sungguh, tapi tidak bisa. Inilah penyesalan-penyesalan orang-orang yang ketika di dunia umurnya disia-siakan dengan hal-hal yang tidak ada gunanya. Lembur-lembur main game, kumpul-kumpul di mana-mana main game online. Di mana-mana cuma ngobrol, ibadahnya tidak diperhatikan, bahkan sholatnya sampai ketinggalan. Na'udzubillah. Sama dengan ayat tentang orang yang tidak bersedekah, orang kaya banyak hartanya tapi malah tidak sedekah, tidak mengeluarkan zakat, tidak melakukan amal-amal baik. Di Quran dijelaskan laula khortani ila ajalin qarib, andaikan Allah, ya Allah mundurkan laula akhortani ila ajalin qarib, yakni minta diperpanjang sedikit, minta dimundurkan ajal itu. Fa'asaddaqah wa'akum minas sholihin, maka saya akan memberi sodaqah wa'akum minas sholihin, dan termasuk orang yang beramal sholih. Sebuah penyesalan orang-orang yang sudah menyesal yang ada di neraka. Mumpung kita ini masih ada kesempatan, apalagi bulan-bulan puasa ini banyak-banyak ibadah, apalagi bulan puasa ini amal kita dilipat gandakan dari waktu-waktu biasa. Begitu juga untuk kita-kita yang memiliki harta lebih, kita banyak-banyak bersedekah, apalagi musim-musim penyakit corona, yang mana orang yang menengah ke bawah kewalahan tentang mencari ekonomi, kemana-mana tidak boleh berdagang, kemana-mana tidak boleh, jadi pemasukan tidak ada. Sebagaimana yang terjadi di kota-kota, banyak dipecat, di PHK, ya gak pulang di Lemak, gak pulang kosan bayar terus, pulang gak boleh, gak pulang yang mau dimakan dari mana, pulang gak boleh. Jadi mumpung kita masih ada di dunia ini, ada kesempatan untuk melakukan amal baik, ada kesempatan untuk bersedekah. Untuk yang punya harta, mari berjuang beramal soleh dengan hartanya. Untuk orang yang alim, mari berjuang dengan ilmunya, dengan cara menularkan ilmunya. Untuk orang yang cuman bisanya bantu-bantu, hanya punya kekuatan, ada pembangunan tetangga, mari bantu-bantu sekalipun dengan tenaga. Yang memiliki kemampuan, mari kita bersedekah pada orang-orang yang lagi kesusahan. Di sebuah katakan walau disuruh batimakin, sekalipun hanya dengan seteguk air itu sudah bisa mendapatkan pahala, apalagi lebih dari itu. Lebih-lebih bulan puasa, eman-eman, supaya kita tidak menyesal sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, farji'na na'mal sholihan. Orang yang tidak beramal baik, maka ketika di akhirat nanti mereka minta dikembalikan ke dunia. Ketika sudah ada di dalam kubur, mereka minta dikembalikan ke dunia. Tujuannya apa? Untuk melakukan amal baik. Mumpung kita masih ada dunia, ayo kita melakukan amal baik.
Mumpung kita masih ada di dunia, mari kita bersedekah semampunya. Kita banyak orang mukmin kan alladzina yunfikuna amwalahum. Ini orang yang menginfakkan dari apa-apa yang dirizkikan oleh Allah. Sebagian, enggak semuanya, sebagian. Jadi ilmu yang tidak menyebabkan kalian jauh dari maksiat, begitu juga tidak mendorong untuk melakukan taat, maka ilmu tersebut tidak akan menjauhkan kita nanti di hari esok dari naruh jahannam. Ini yang dikatakan ilmu nafik. Ilmu yang bermanfaat aslinya adalah ilmu yang bisa membuat kita tambah takut pada Allah, bukan ilmu yang menyebabkan kita tambah jauh dari Allah. Jadi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menyebabkan kita tambah dekat pada Allah, tambah bertakwa. Ilmu seperti itulah yang harus kalian cari, yang harus kita cari. Bukan ilmu-ilmu yang menyebabkan kita tambah jauh dari Allah. Sebagaimana yang dituliskan di pesantren Wali Songo di Situbondo, termasuk Kiai Khalil Mimbaan dari Situbondo, masih keturunan dari Kiai Syamsul Arifin, di tembok-tembok pondok asrama-asrama putra tertulis al-ilmu katsir, ilmu itu banyak, wal-umru qasir, sedangkan umur itu sedikit. Khudh ma tahtajuhu li dinika, pelajarilah suatu yang bisa membantu agamamu. Wada' masluh, tinggalkan yang lain. Maksudnya yang harus kita seriusi adalah ilmu-ilmu yang bisa membantu ilmu-ilmu yang bisa membuat kita tambah mendekatkan diri pada Allah. Kalau ilmu-ilmu yang tidak membuat kita tambah mendekatkan diri pada Allah, jangan terlalu. Yang memang innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat. Sekalipun belajarnya ilmu pertanian, tapi tujuannya baik untuk nafkahi keluarga, untuk sedekah pada orang, ya bagus. Belajar ilmu apa saja sekalipun duniawi, karena banyak seolah-olah nampaknya itu duniawi, tapi karena niatnya akhirat, maka bisa menjadi amal akhirat. Ada yang tampaknya itu akhirat, tapi karena tujuannya dunia, maka tidak akan mendapatkan pahala. Jadi tergantung innamal a'malu binniyat. Jadi carilah ilmu yang mana ilmu tersebut bisa menyebabkan kita takut pada Allah. Sibukkanlah kita dengan membaca atau mencari ilmu yang bisa membuat kita tambah takut pada Allah. Jadi usahakan kita beramal sebanyak-banyaknya, dan kita memperbaiki dari hari-hari yang sudah kita lewati, hari-hari yang lebih banyak sia-sianya daripada yang berguna. Kita harus nutupi hari-hari itu dengan cara memperbanyak ibadah. Apalagi kita ini sekarang dalam bulan puasa, banyak-banyaklah ibadah, karena innal hasanat yudhibnas sayyiat, innal hasanat yudhibnas sayyiat, karena kebaikan akan menghapus kejelekan. Mudah-mudahan amal-amal yang kita lakukan sekarang bisa menutupi kejelekan-kejelekan yang sudah kita lakukan di masa lampau, khususnya nanti ketika sudah 10 terakhir dari bulan Ramadan. Usahakan
kita sahur layali, menghidupkan malam dengan ibadah, dengan harapan kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar, yang mana Lailatul Qadar sudah dijelaskan inna anzalnahu fi lailatul qadr, yang mana satu malam itu bandingannya 1000 bulan. Andaikan kita ibadah bisa mendapatkan waktu itu, karena itu adalah sebuah undian, maka waktu itu bisa, satu malam itu bisa nembel, bisa nutup-nutupi hari-hari kita yang sudah kelewat, yang sia-sia. Jadi selain kita memang beramal soleh, dan juga kita usaha memperbaiki hari-hari kita yang sudah sia-sia di masa lampau, kita usahakan tutup dengan amal baik, khususnya di bulan puasa, dan khususnya kita harus sungguh-sungguh untuk mendapatkan Lailatul Qadar, yang mana satu malam sebanding 1000 bulan. 1000 bulan itu berarti berapa? Berapa puluh tahun nanti. Andaikan setiap bulan Ramadan 10 terakhir kita memperbanyak ibadah, dan kita sering mendapatkan Lailatul Qadar, yang mana harganya sama dengan ibadah 1000 bulan, insya Allah masa-masa kita, masa-masa hari-hari kita yang sia-sia sebelumnya akan tertutup dengan ibadah. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk dari orang yang menyesal, yang sampai berkata di hari kiamat atau di alam kubur, farji'na na'mal shalihan, atau laula akhartani ila ajalin qarib fa'saddaqa wa akum minas shalihin. Orang yang tidak mau bersedekah, maka penyesalannya laula akhartani ila ajalin qarib, diminta dimundurkan sebentar, fa'saddaqah, maka saya akan bersedekah, wa akum minas shalihin, dan akan termasuk orang yang banyak melakukan amal soleh. Na'udzubillah, mumpung kita masih ada di dunia. Sallu qobla an tusallu, salatlah kalian sebelum kalian disolati, berarti mati. Karena mati tidak pilih-pilih, mau yang muda, mau yang tua, mau yang pintar, mau yang bodoh, mau yang kaya, mau yang miskin, sama saja. Kalau sudah idza ja'a biluhum la yastahiruna sa'atan wa la yastaqdimun, mumpung kita belum tiba waktu itu, marilah kita banyak-banyak melakukan ibadah, memperbanyak amal soleh, sedekah, membantu tetangga, berbuat baik pada orang tua, birrul walidain, melakukan salat, baca Quran, ngatamkan Al-Quran, terserah apa saja menurut kemampuan kita. Iman-iman mumpung kita masih ada di dunia. Sallu qabla an tusallu, salatlah kalian sebelum kalian di salat. Fayuqalu umokodel ucapake ya ahmaku, hei wong kang kumprung atau dungu, antah otawi siro min hunaka, iku saking mengkono min hunaka, saking mengkono-mengkono tunyo tajiu iku teko soko siro. Ketika orang sudah bilang farji'na na'mal sholihan, maka dijawab oleh Allah, loh kamu sudah dari sana, sudah mau minta lagi, minta dikembalikan lagi ke dunia, sedangkan orang tersebut sudah baru dari dunia, minta kembali lagi ya nggak bisa. Makanya banyak-banyaklah kita melakukan amal baik, jangan meremehkan amal baik sekecil apapun, karena faman ya'mal mitqala dzarratin khairan yarah, sekecil biji sawi pun kebaikan tetap akan kelihatan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, barang siapa yang mengamal jelek sekalipun sekecil biji sawi pun, maka dia tetap akan tahu, akan melihatnya di buku catatan amal.
ayyuhal waladu ij'al tati akan nasira al himmata in himma keinginan yang kuat atau semangat yang bergelora himma fir ruhi indam bagusi rohani. Jadikan keinginan yang kuat untuk memperbaiki rohani roh. Wal hazimah lan hazimah yang kepelayu fil nafsi dalam bagusi nafsu. Wal mautah lan mati dadi akanlah dadi akan nasira al mautah ing mati fil badani ing badan. Usahakan keinginan kuat untuk memperbaiki rohani, sedangkan hazimah fin nafsi yakni melayu atau kalah atau mengalahkan nafsu dalam nafsu. Lianna manzilaka korono saktuhuni panggunani siro al-kubru iku kubur. Karena badan itu mati, jasad mati, rohnya tidak mati. Sedangkan badan atau jasad tempatnya di dalam kubur. Wa ahlul maqabiri utawi ahli ni piro-piro kuburan yantabiruna iku ngenten-ngenteni sopo ahli maqabir kah ing siro fi kulli lahdatin ing dalam saben-saben mongso. Sedangkan penduduk kuburan semuanya menunggu-nunggu kita setiap waktunya. Mata tasilo ing dalem kapan tumeko siro ilaihim maring kami ahlul maqabir. Jadi manusia berada dalam beberapa fase. Makhluk hidup ini berada dalam berbagai macam fase. Fase pertama di alam roh, setelah itu kandungan, setelah kandungan sekitar 9 bulan, setelah itu baru fase alam dunia. Di alam dunia inilah masa-masa yang menentukan. Menentukan di masa-masa setelahnya. Ketika dunia baik, amalnya bagus, amalnya banyak, maka di alam kubur maka akan enak. Jadi harus hati-hati. Di masa dunia inilah masa-masa kita menentukan arah kemana kita. Baik, maka dikubur, di alam kubur, ketika hisab, ketika hari kiamat, ketika menjalani siratal mustaqim, ketika timbangan amal, maka semuanya akan enak. Tapi kebalikannya, kalau di dunia kita tidak pandai-pandai mengatur waktu, tidak pandai-pandai melakukan amal soleh, maka penyesalannya akan seterusnya mulai dari alam kubur. Jadi masa-masa yang pendek ini, marilah kita banyak-banyak melakukan amal baik. Karena wal asri innal insana lafi khusrin. Di Quran dijelaskan bahwa setiap masa, setiap waktu kita berada dalam kerugian. Illal ladzina, kecuali orang-orang yang beriman, alladzina amanu wa aminus shalat plus wa aminus shalihat, dan beramal baik. Bukan hanya beriman saja, tapi ada pengamalannya, wa aminus shalihat dan beramal baik. Marilah kita banyak-banyak beramal baik di fase-fase dunia ini. Soalnya di fase nanti setelahnya di akhirat, ketika timbangan mizan, ketika dihisab, ketika semuanya akan ditentukan ketika apa yang kita lakukan ada di dunia ini. Iyakah ngerso siro, iyakah ngerso siro antasila ing yento tumeko siro ilaihin maringkabi ahli maqabir bila zedin kalawan tanpa sanu. Nau bilillah. Usahakan kita ketika sudah mati, kita banyak membawa amal-amal
baik, bukan membawa harta, bukan sanggup harta benda. Harta yang kita tumpuk, harta yang kita makan akan menjadi bangkai, harta yang kita tumpuk akan menjadi rebutan. Yang benar-benar harta kita adalah harta yang dipergunakan dengan sebaik-baik mungkin, disedekahkan, dihibahkan, diwakafkan, disedekahkan, berbagai macam amal baik. Itulah yang amalnya, nilainya itu yang akan kita bawa ke dalam kubur dan fase-fase setelahnya. Jadi fase-fase ketiga, alam roh, alam kandungan, alam dunia. Ketiga, fase ketiga inilah yang menentukan nanti, menentukan kita ada di kanan apa kiri nanti di alam kubur dan alam-alam setelahnya. Jadi usahakan dan harus berusaha kita banyak-banyak membawa sangu nanti di akhir. Soalnya perjalanannya masih lebih panjang daripada perjalanan di akhir. Perjalanan di dunia cuma sekitar berapa tahun. Untuk masa-masa sekarang, pol-polnya paling sekitar 80 tahun. Alam kubur lebih panjang lagi. Mulai dari masa Nabi Adam sampai sekarang belum ada yang dihidupkan lagi. Terus puluhan tahun, ribuan tahun, bahkan jutaan tahun, triliunan tahun. Kita sama-sama tidak tahu. Yang jelas fase ketiga ini fase paling riskan. Ya, ini fase paling yes. Ini bisa ditekan yang sangat membahayakan di sini. Fase-fase paling yang membahayakan. Sebagai fase paling penentu, sebagai penentu nanti di fase-fase setelahnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang membawa amal yang banyak nanti ketika di alam kubur dan seterusnya. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang amal timbangannya berat. Wa amman thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah, wa amman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang amal baiknya berat, maka kehidupannya ada dalam surga. Sedangkan orang yang amal baiknya ringan, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya dan neraka. Yang mudah-mudahan kita masuk pada orang yang amal baiknya termasuk yang diberatkan oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Wa qala Abu Bakar As-Siddiq lan dawu sapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, hadhihi al-atsadu qatawi ikilah pira-pira jasad, kofasut tuyuri iku koyok kurungane piro-piro manuk, wastoblut dawabihlan koyok kandangi piro-piro rojo koyok. Fatafakkar moko mikir-mikiro siro fi nafsika ing dalem awai siro, min ayyihima iku sangking endindi karone kofasut tuyur wastoblut dawab anta otawi siro. Kita ini masuk yang mana? Kofasut tuyur, jasad ini ibaratkan sangkar, apa? Diibaratkan kandang, diibaratkan kurung. Sedangkan manungnya adalah roh kita. Atau kita seperti jasad kita seperti kandang, rohnya seperti sapi atau unta atau ingkunta minat tuyur, lamun onok soko siro minat tuyuri kustenga saking piro-piro manuk al-alawiyat ikan bongso cuur, fahenah moko ing delem semangsani tasmo kurungu siro tini natoblin ing suarani kendang, irji'i
galiyo siro ila rabbiki maring pangirani siro. Tatiru moko mabur sapa siro soiden halidhur ila antak muda hingga yang tolunggung sapa siro fi aali burujil jinan ing dalem luhur-luhuri swarga. Kama aku ala Rasulullah kaya oleh dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtazza arsul rahman ihtazza bergetar, maknanya bergetar dahsyat arsul rahman apa arasi Allah kang rahman min mauti Sa'd bin Mu'adz saking sidoni Sa'd bin Mu'adz. Wal iyadzu billah utawi nyuwun reksa billah itu kelawan Allah ing kuntah lamun ana sapa sira minad dabbi iku setengah saking pira-pira raja kaya. Kama qala Allah taala kaya oleh dawuh sapa Allah taala ila ika kal an'am bulhum adon ulaika utawi mengkono-mengkono kami kaum kal an'am iku kaya raja kaya bulhum bali utawi kami an'am kami kaum adon iku luwi sasar. Kita ini daunnya dekat jasad ini perumpamannya seperti kurungan manuk, jasadnya kurungan, rohnya manuk. Ada yang seperti jasad ini seperti kandang, rohnya seperti rojokoya. Biasanya manuk kalau keluar itu akan terbang ke atas. Tapi kalau sapi, maka ketika dipanggil ke atas gak bakal bisa. Yang bisa tambah ke bawah. Jadi kalau manuk dipanggil ke atas maka akan nyamperi sebagaimana diibaratkan ya yunafsul mutmainnah irji ila rabbik itu panggilan Allah. Maka roh akan terbang ke atas sampai masuk ke surga. Sebagaimana yang disebutkan didawuhkan Rasulullah bahwa ketika Mu'adz, ketika Sa'd bin Mu'adz wafat, maka aras bergumul pada senang semua karena mau kedatangan Sa'd bin Mu'adz yang sudah dipanggil oleh Allah, yang mana Sa'd bin Mu'adz adalah ahlul amal, banyak amal. Sekalipun amal apa ilmunya sedikit tapi amalnya banyak. Kita dipanggil dia, dipanggil andaikan dia ke guru tadi, diibarkan guru dia naik sampai masuk dalam surga. Nah, alhamdulillah kalau kita ini termasuk perumpamaan yang nomor dua yakni seperti hewan. Kalau hewan ketika dipanggil arahnya biasanya ke bawah. Ke bawah berarti dari surga mau ke neraka. Fala tak manuk moko ojo merasa aman siro inti kola ka ing pindai siro min zawiyati dari saking pojoani umat ila hawiyati nar maring pojoani maring curangi neraka. Waruya anal Hasan al-Basri landen riwayatake bah ing satuhune Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala utiyah iku den paringi sopo Hasan surbatama ing umbian banyu beridin kakadem fa'akhodah nulingalap sopo Hasan al-Qadha ing wadah wawusih lan semaput alaih sopo ingatese Hasan wasapa dalam gugur opo Qadha min yadi saking tangani Hasan. Falamma afaqo moko ilim samangsane waras sapa Hasan kilah moko den takoni den dawuhake lahum maring Hasan malaka opo lafat malaka ma utawa opo lak iku tetep kedhusi ro ya Abu Sa'id
Qala dawu sapa Hasan dzakartu ilin sapa Yusuf amiyat ahli nar ing pangarep-ngarepe ahli neraka. Kena yakuluna ing dalem nalikane ngucap sapa ahli nar li ahli jannati maring ahli swarga afidu ngelupir ngelupirake sira kabeh alaina ing atase kita minan ma saking banyu au mimma utawa saking perkara rezeki kang paling rezeki kum ing sira kabeh Allah subhanahu Allah. Jadi diceritakan bahwa Imam Hasan Al-Basri ketika diberi seteguk air dingin lalu dia ngambil wadah, ternyata setelah ngambil wadah dia langsung pingsan. Pingsan gelasnya itu, andaikan cangkirnya itu langsung jatuh. Ketika dia sudah sembuh, bangun, ketika sudah sadar ditanya, kok bisa seperti itu? Langsung Imam Al-Basri ingat ke orang-orang yang penghuni neraka yang mengharap-harap pemberian dari penduduk surga. Apabila afidu alaina minan ma, berilah saya air atau berilah saya suatu yang dirizikkan pada kalian semua. Neraka Allah seperti itu. Sedangkan Imam Al-Basri sangat khawatir dirinya termasuk orang-orang yang ingat. Saking takutnya dia ingat ke orang yang mengharap-harap pemberian air atau rezeki dari penduduk surga. Saking parahnya atau saking kerasnya siksaan di dalam neraka. Saking hausnya ketika di dalam neraka, ingat ke sana langsung pingsan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang min ahlil jannah, dari penduduk surga. Sekalipun amal kita yang seperti ini, tapi harapan kita tetap tetap ingin sebagaimana yang di dalam syair Abu Nawas, tidak pantas masuk surga tapi tidak kuat ke neraka. Intinya tetap sebuah harapan ingin masuk surga sekalipun melihat amal kita ini sedikit. Sing penting kita berusaha untuk memperbanyak amal. Masalah nanti kita mau dibenarkan, mau dikemanakan, yang penting kita pasrah pada Allah. Karena innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena kita ini adalah milik Allah dan kita akan kembali pada Allah. Kita karena milik Allah, mau dikemanakan saja kita harus pasrah pada Allah. Tapi yang pasti Allah itu maha adil, tidak akan menganiaya hambanya. Kalau dia baik, yang pasti akan dibalas dengan kebaikan. Kalau jelek, yang pasti akan dibalas dengan kejelekan. Jangan putus kata natu min rahmatillah. Sekalipun kita banyak melakukan sebuah dosa, tapi kita jangan putus dari rahmat Allah. Kita usaha untuk menjadi orang yang baik, kita usaha untuk memperbanyak amal ibadah. Masalah nanti hasilnya gimana, kita harus benar-benar pasrah pada Allah. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kita sudah tidak mampu dengan usaha kita, maka kita harus pasrah pada Allah. Ayyuhal walad law kana ilmu al-mujrad kafiyan laka wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.